Pemirsa, destinasi wisata Taman Impian Jaya Ancol sudah mulai kembali dibuka pada masa penerapan PPKM level 3. Meski demikian, pihak pengelola masih membatasi jumlah pengunjung dengan hanya memperbolehkan pengunjung melakukan aktivitas olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kelonggaran dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 yang telah diperpanjang. Salah satunya dengan membuka tempat wisata. Tempat wisata yang dibuka adalah Taman Impian Jaya Ancol. Sabtu sore terlihat sejumlah pengunjung melakukan aktivitas olahraga seperti bersepeda, lari sore, dan juga bersantai di area pantai. Ya refreshing ya, daripada kita ke mall, ini udara lebih terbuka dan lebih enak ya. Oke, tadi persyaratan masuknya apa aja Pak kalau boleh diceritakan? Ya tadi kartu vaksin sama tiket masuk aja. Pengelola pun hanya memperbolehkan pengunjung yang hendak berolahraga untuk masuk ke area Ancol. Saat ini area yang dibuka hanya Allianz Eco Park dan Taman Hijau Terbuka. Seluruh pengunjung pun wajib untuk mengantongi sertifikat vaksin. Dari Jakarta, Baby Kristami, Agus Dwi, Pandu Prio Aji, iNews melaporkan.